Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku, Sani. Di video kali ini, kita akan melanjutkan untuk membuat bangunan sesuai dari requestan teman-teman ya. Untuk video kali ini, ada komentar dari Sandi Nugraha, teman-teman. Bang, buatin rumah bawah tanah. Nanti di bawahnya ada banyak or-or seperti diamond, seperti diamond iron, bikinnya di jungle bambu katanya. Dan saya di sini sedang berada di map yang kastil. Sepertinya saya akan membuat mapnya atau rumah bawah tanahnya di map ini, teman-teman. Dan saya sudah membuat mapnya, jadi langsung saja kita akan showcase rumah tersebut. Let's go. Dan sepertinya kita akan mematikan shader ya, karena kalau kita pakai shader nanti videonya akan patah-patah seperti ini. Ya, tidak baik. Kita akan pakai Minecraft yang biasa ya, tidak pakai shader. Let's go, kita akan showcase rumahnya. Oke, teman-teman, di sini aku sudah mematikan shadernya ya. Dan saya sudah berada di map kastil di tempat jungle. Jadi langsung saja kita akan showcase rumah yang sudah aku buat. Dan di sana terdapat villager jahat ya. Tuh, ada villager jahat, teman-teman. Mau menjarah rumah kita. Nah, ini adalah kastil yang pernah kita buat. Wah, ada Cita. Halo Cita. Wow. Nah, dan rumahnya itu ada di sini, teman-teman. Ini adalah rumah bawah tanah. Rumah bawah tanah sederhana ya. Tuh, lihat dari luar tampak seperti ini. Langsung saja kita akan masuk ke dalam ya. Kalau luarnya cuma seperti ini, terbuat dari batu dan kayu. Ada bunga-bunga juga. Dan ini sudah tidak pakai shader tapi tetap ngelag ya. Sungguh kasihan. Oke, kita masuk, let's go ke rumah bawah tanah. Ini adalah ruangan paling atas. Di sini ada banyak lemari dan ada kompor, bisa untuk memasak ya. Dan ruang utamanya itu di bawah, teman-teman. Di sini ada kamar tidur. Tuh, rapih ya. Di sini untuk tidur dua orang nih. Kemudian di sini ada perapian, bisa dipakai untuk santai-santai. Ini ada kursi, ada api juga. Kemudian di samping sini ada ruangan enchanting book untuk mengenchant pedang. Kita enchant dulu pedang kita ya. Sharpness 4. Wow, kita punya sharpness 4, teman-teman. Wow, pedangnya jadi menyala. Ini ada chest-chest untuk menyimpan barang-barang yang akan kita enchant ya. Ada foto juga. Kemudian di seberang sini ada barang-barang untuk meja seperti ini, untuk musik, ini untuk memasukkan buku ke dalam ini, ke dalam pedang, buku sihir ya. Ini ada untuk upgrade. Upgrade dari besi atau dari diamond ke nether brick. Bukan nether brick. Apa namanya? Yang di nether itu, besi nether. Di sini ada peta, ada ini tuh untuk kain ya. Bukan kain sih, untuk mewarnai. Kalau yang ini untuk melepaskan buku sihir. Oke, di sini seperti ini, rapi ya. Sangat rapi. Wow, keren. Kemudian di sini ada ruang penyimpanan. Nih, banyak chestnya. Juga ada kursi dan meja. Dan di sebelah sini ada peternakan, teman-teman. Saya memasukkan domba di dalam gua. Jadi teman-teman bisa berternak di dalam sini nih. Ada domba, ada sapi juga. Di sini ada sumur kecil dengan hiasan-hiasannya ya. Kemudian di samping sini ada farm. Di sini ada wortel dan kentang. Jadi teman-teman bisa farm di dalam gua.
dan luas sekali. Wow, ini bagus ya untuk survival. Jadi mapnya aman. Nah di sini ada untuk ke bawah nih untuk menambang diamond. Di sini ada chest untuk menyimpan barang tambangnya. Kita bisa naik ke rel ini, lalu kita bisa turun ke bawah teman-teman. Di bawah sini terdapat ruangan. Lo. Nah, di sini ada ruangan kecil ya. Lo naik lagi, guys. Ada ruangan kecil untuk memasak atau menyimpan barang tambang ya. Di sini ada chest, di sini ada untuk memasak besi. Nah, ini otomatis ya kalau teman-teman pingin membakarnya tinggal simpan di atas sini. Kita coba ambil ini nih, contohnya besi. Kalian simpan di sini. Lalu otomatis dimasak dan akan disimpan ke chest yang di sini. Nih banyak nih. Oke, di dalam sini ada kamar. Ini untuk kamar rahasia ya. Pintunya juga pakai pintu besi nih. Kamarnya sangat rahasia. Saya simpan diamond ya buat kalian. Buat kalian yang mendownload mapnya, saya akan simpan berapa ya? Simpan 6 diamond. 4 aja. Saya akan simpan 4 diamond di sini ya. Untuk teman-teman yang mendownload map ini. Ini kamarnya rapi ya. Oke, mungkin seperti itu untuk guanya. Di sini ada diamond juga nih. Tinggal kalian tambang saja. Ini guanya luas nih. Ada lapak juga dan itu guanya banyak, ada diamond lagi tuh. Kalian tinggal download saja mapnya. Link download ada di pin komentar. Kita ke atas lagi karena ruangannya cukup seperti itu ya. Sangat simpel. Cocok untuk survival bersama teman mabar kalian. Tinggal kalian ubah-ubah aja apabila ada yang kurang atau misalkan tidak rapi, kalian tinggal bisa ubah. Kalian tinggal ubah saja ya. Kalau saya sih bisanya sampai seperti ini. Oke, mantap. Rumah requestan dari Sandi Nugraha, rumah bawah tanah. Ini mapnya ada di ini nih, dekat kastil. Nanti juga mungkin akan saya tambah-tambahin lagi sesuai requestan dari kalian supaya mapnya penuh ya. Ini ada di jungle nih, keren. Ada bambu juga, mana bambunya gak ada ya? Mungkin ada di sana. Oke, mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah request dan yang sudah menonton sampai akhir. Nantikan video saya selanjutnya untuk membuat bangunan-bangunan sesuai requestan kalian. Oke, dadah.